satu ini sering disebut sebagai kupu-kupu gajah atau kupu-kupu raksasa. Apakah Anda pernah dengar atau mungkin melihatnya secara langsung? Pada umumnya, kupu-kupu adalah salah satu jenis serangga yang bisa terbang. Ia dibekali sayap yang memiliki warna dengan corak cantik. Serangga ini dikenal sebagai salah satu hewan yang membantu proses penyerbukan bunga. Tapi tahukah Anda kalau sebenarnya kupu-kupu gajah ini bukanlah jenis kupu-kupu? Kok bisa ya? Lalu pertanyaannya, kupu-kupu gajah ini apa? Ya, kupu-kupu gajah atau Attacus atlas sebenarnya adalah ngengat. Ngengat memang masih berhubungan dekat dengan kupu-kupu. Bedanya, ngengat aktif mencari makan di malam hari, sedangkan kupu-kupu aktif di siang hari. Karena mirip dengan kupu-kupu dan ukurannya lebih besar, ngengat ini sering disebut sebagai kupu-kupu gajah atau kupu-kupu raksasa. Serangga bertubuh besar ini menyebar luas di wilayah tropis dan subtropis di Asia Tenggara. Rentang sayapnya bisa mencapai lebih dari 35 cm. Sama seperti ngengat pada umumnya, mereka akan mengembangkan sayapnya ketika terancam. Ini cara mereka mengusir predator atau pemangsa. Kebanyakan predator akan pergi karena melihat motif sayapnya seperti ular. Karena itu, ada juga yang menyebut hewan ini sebagai ngengat kepala ular. Kupu-kupu jenis ini bermanfaat saat menjadi ulet keket. Ulet keket akan menghasilkan benang sutera. Dan sutera yang dihasilkan ulat ini dikenal sebagai sutera liar atau sutera alam. Sutera dari ulat ini banyak memiliki keunggulan dibandingkan dengan sutera hasil ulat peliharaan. Selain itu, kupu-kupu ini banyak yang diawetkan untuk hiasan. Minggu kemarin, kupu-kupu ini ditemukan di salah satu rumah warga di Desa Waipana, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Lebar rentang sayapnya mencapai 30 cm. Masyarakat setempat meyakini kehadiran kupu-kupu jenis ini pertanda akan ada tamu yang datang. Mitos ini juga dipercaya sebagai pertanda akan mendapatkan rezeki yang tak terduga untuk si pemilik rumah. Meski begitu, mitos kupu-kupu ini tidaklah selalu benar, karena pada dasarnya kupu-kupu adalah makhluk yang bebas pergi kemanapun yang dia mau.